Baik, saudara-saudara, kita akan melanjutkan pemberitaan firman dari seri khotbah Golgota, bagian yang kedua. Dan seperti saya bilang bahwa kita akan masuk ke dalam serial khotbah Golgota ini sampai 5 seri berturut-turut. Tetapi saya baru periksa jadwal, ternyata memang pada setiap seperti jadwal yang sudah kita buat, tiap akhir bulan itu ada jadwalnya Pak Budi Asari, sehingga kita akan melanjutkan pada minggu terakhir dengan eksposisi surat Yakobus. Dan karenanya serial khotbah Golgota ini hanya 4 bagian, setelah itu kita sudah masuk pada Jumat Agung dan Minggu Paskah. Oke, kita akan masuk ke dalam khotbah hari ini, dan bagian kedua, dia disalibkan di antara penjahat. Nanti slide yang ditampilkan yang sudah saya kasih checking atau tanda. Dia disalibkan di antara penjahat. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang dia disalibkan di Golgota, dan kita sudah membahas tentang Golgotanya. Sekarang kita akan bahas dia disalibkan di antara penjahat, dan kita akan membaca 4 bagian berbeda dari 4 Injil. Yang pertama Matius 27 ayat yang ke-38. Matius 27 ayat yang ke-38 demikian bunyinya. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Markus 15 ayat 27 dan 28. Markus 15 27 28 demikian bunyinya. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genap nats Alkitab yang berbunyi, yang akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Lukas 23 ayat 32-33. Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Bagian terakhir, Yohanes 19 ayat 18. Yohanes 19 ayat 18. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan 2 orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Oke, baik saudara-saudara, dari ayat-ayat yang baru kita baca ini jelas bahwa Yesus dikatakan disalibkan di antara 2 penjahat. Dikatakan Yesusnya berada di tengah-tengah, penjahat yang satu di sebelah kirinya, penjahat yang satu di sebelah kanannya. Dan saudara-saudara, dari tema ini ya, ia disalibkan di antara penjahat. Dan hari ini saya akan membahas ini, dan saya akan membaginya menjadi 3 pembahasan. Kita akan membahas hal yang pertama, yakni ia disalibkan. Ia disalibkan. Saudara, saya percaya kita semua tahu bahwa Kristus itu mati disalibkan bagi kita. Saya percaya kita semua tahu dan percaya bahwa memang Yesus pernah disalibkan. Memang ada orang-orang di dalam sejarah ini yang menyangka bahwa Yesus pernah disalibkan. Mereka tidak percaya Yesus pernah disalibkan, pernah bangkit. Kemarin saya baru baca buku Combat Kit-nya Ahmad Dayder, seorang Kristolog Islam, dan dia berkata tidak ada bukti sama sekali bahwa Yesus dari Nasaret itu pernah mati disalibkan. Tapi saya kira saya mempunyai bukti sejarah, saya punya data sejarah yang sangat berlimpah untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus dari Nasaret memang pernah disalibkan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita percaya dia disalibkan, sekarang yang harus kita pertanyakan, mengapa dia harus disalibkan? Kenapa dia harus disalibkan? Jawaban pendek dan sederhana adalah karena memang dia mau menanggung hukuman dosa manusia. Dia mau menanggung hukuman dosa manusia. Mengapa dia harus menanggung hukuman dosa? Saudara, dia tidak harus menanggung. Dia tidak harus menanggung, tidak ada kewajiban bagi dia untuk menanggung dosa kita. Tidak ada yang memberikan kewajiban bagi dia untuk mati bagi dosa kita. Tapi itu dia lakukan dari kerelaannya sendiri, hanya karena dia mengasihi orang berdosa. Jadi saudara-saudara, kita semua orang berdosa. Kita semua berdosa, sungguh-sungguh berdosa di hadapan Tuhan. Dan saudara, supaya saudara mengetahui seberapa model dosa kita di hadapan Tuhan, kita akan melihat di sini bahwa kalau memang Yesus itu datang menebus dosa kita, lalu dia menebus dosa kita, sebenarnya manusia berdosa itu seperti apa?
kita akan melihat gambaran Alkitab tentang dosa manusia itu seperti apa. Saudara-saudara, mari kita lihat Yeskia 36 ayat 17. Bagaimana Alkitab menggambarkan dosa kita. Dikatakan demikian tentang dosa manusia. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka seperti cemar kain di hadapanku. Kelakuan mereka, ini menunjuk pada dosa. Dosa umat Israel dan termasuk dosa umat manusia seperti apa? Dikatakan seperti cemar kain di hadapanku. Jadi dosa manusia itu seperti cemar kain. Cemar kain itu apa? Saya ajak kita lihat Alkitab terjemahan lama. Bunyinya begini. Hai anak Adam, adapun bangsa Israel itu, tatkala mereka itu duduk di dalam negerinya, dicemarkannya dengan kelakuannya dan dengan perbuatannya, maka jalan mereka di hadapan hadiratku seperti najasat seorang perempuan yang cemar kainnya. Tadi dibilang dosa kita seperti cemar kain. Alkitab terjemahan baru Indonesia begini. Alkitab terjemahan lama, najasat seorang perempuan yang cemar kain. Lalu apa ya? Kita belum mengerti najasat seorang perempuan yang cemar kain. Kita lihat Alkitab bahasa Inggris GNT. GNT mengatakan demikian, ya. Perhatikan yang saya kasih warna merah saja, ya. Dikatakan seperti seorang perempuan, seperti seorang perempuan selama periode bulanannya. Sudah mengerti? Maksudnya? Coba lihat lebih jelas Alkitab Yesaya sehari-hari. Alkitab Yesaya sehari-hari bilang, hai manusia fana, ketika orang Israel tinggal di negeri mereka sendiri, mereka telah mencemarkannya dengan tindakan dan kelakuan mereka. Aku menganggap kelakuan mereka itu haram, seperti wanita yang sedang haid. Jadi saudara, cemar kain itu sama dengan haid. Saudara, saya pernah temukan satu terjemahan yang lain, tapi tadi malam saya cari di seluruh terjemahan Alkitab saya tidak menemukannya. Tapi ada terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris yang menerjemahkannya seperti Health Monthly Flow atau aliran bulanan seorang perempuan. Jadi saudara-saudara, ini jelas menunjukkan kepada seorang perempuan yang datang bulan atau yang sementara haid, dan lebih khusus itu bicara tentang aliran bulanan atau darah kotor dari seorang perempuan yang sementara haid. Jadi dosa manusia di hadapan Tuhan digambarkan seperti apa? Dosa manusia di hadapan Tuhan digambarkan seperti darah yang kotor dari seorang perempuan yang haid setiap bulannya. Itu dosa kita. Nah saudara-saudara yang terkasih, kira-kira kalau memang dosa kita seperti itu, lalu perbuatan baik kita seperti apa? Kalau dosanya seperti seorang perempuan yang haid dan najis, menurut hukum Taurat, kalau begitu perbuatan baik kita itu seperti apa? Mari lihat Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Perhatikan di sini, bukan bilang segala dosa kami seperti kain kotor. Kesalehan kita, perbuatan baik kita itu kain kotor. Tapi bukan sebagian dosa kesalehan kami. Seluruh kesalehan kami itu seperti kain yang kotor. Nah saudara-saudara, kalau memang ini kain kelihatannya di dalam terjemahan baru Indonesia hanya bilang kain yang kotor. Tetapi saudara, kalau perhatikan terjemahan di dalam God's Word dikatakan demikian. Perhatikannya ayat ini ya. Dikatakan like permanently stained rings, seperti kain yang bernoda secara tetap. Jadi kalau kain kotor, cuci bisa ya. Kalau terjemahan baru Indonesia bilang perbuatan baik kita, kesalahan kita seperti kain kotor. Kita pikir kalau begitu cuci beres. Tapi saudara, di dalam terjemahan ini dibilang seperti kain yang bernoda secara tetap. Artinya kain itu kena noda dan tidak bisa dicuci dengan cara apapun. Nodanya melekat tetap. Jadi kain ini kotor saudara, biar mau kasih Rinsol, Daya, B29, Zoklin, Mang Lemon, semua tetap tidak bisa. Ya, semua tidak bisa. Kenapa? Karena dikatakan bahwa nodanya secara tetap, nodanya permanen. Lalu saudara, kalau memang noda permanen, kain apa ini sampai nodanya permanen? Dia kena noda apa? Ya, kena noda apa sehingga dosa kita, kesalahan kita seperti kain yang bernoda secara tetap? Kain ini kotor kenapa? Kira-kira kenapa?
sampai nodanya tetap tidak bisa keluar. Saudara perhatikan terjemahan yang lain. Hear me. Dikatakan, and all our justice as the red of a menstruous woman. Seperti kain dari menstruasi seorang perempuan. Modern King James Version dikatakan, and our righteousness are as a menstruation cloth. Seperti sebuah kain menstruasi. Jadi saudara, zaman dulu kan belum ada pembalut-pembalut wanita ya. Laurel belum ada, Lingus belum ada, Whisper belum ada, Some softness, Honest soft, Feelers, Carefree, Softest, Cortex, Protex, dan Testes yang lain. Tidak ada, belum ada. Saudara kan, kok Pak Israel kok tahu? Saya belum, bukan belum, tidak pakai. Ya, ini hasil survei. Ya, jadi saudara, dulu belum ada pembalut-pembalut seperti itu. Maka orang perempuan biasanya kalau mereka haid, ada kain khusus yang mereka pakai untuk mengatasi darah dari haid ini. Dan itulah dikatakan kain yang kena noda darah itu mengalami noda secara permanen, mengalami noda yang tidak bisa dihilangkan lagi. Maka saudara, di sini kain kotor bukan kain pel biasa, kain lap biasa. Kalau kita baca ayat-ayat ini saja, baca terjemahan Indonesia, kita pikir, oh kain kotor, mungkin pakai lap meja, pakai lap komfor dan sebagainya. Tidak, ini kain kotor, kain yang kotor akibat dipakai untuk perempuan yang haid. Jadi saudara, dosa kita itu seperti darah haid di hadapan Tuhan. Dan perbuatan baik kita seperti kain untuk darah haid ini. Saudara, itulah kondisi kita di hadapan Tuhan. Itulah kondisi kita manusia, sebaik apapun semua itu adalah kain kotor. Maka saudara-saudara, di sini kita bisa lihat Alkitab melihat dosa itu sebagai sesuatu yang sangat menajiskan, bahkan seluruh kebaikan kita tetap najis di hadapan Tuhan. Maka saudara, kalau orang berpikir bahwa dia bisa masuk ke surga dengan perbuatan baiknya, maka itu sama dengan dia mengandalkan semua kekotorannya itu untuk pergi ke surga, dan dia pikir dia bisa layak di hadapan Allah. Saudara-saudara, artinya saudara, baik dosa kita maupun kesalahan kita, dosa kita, kebaikan kita, semua tidak bisa diandalkan untuk masuk surga. Maka saudara, orang yang pikir bisa masuk surga yang berbuat baik, itu orang yang tidak tahu diri. Sekali lagi, orang yang pikir bisa masuk surga dengan perbuatan baiknya adalah orang yang tidak tahu diri. Kalau orang hanya melihat dirinya saja, dia merasa dirinya adalah orang baik. Tapi kalau dia lihat dari kacamata Tuhan Allah, dari sorot pandangan Tuhan Allah, dibandingkan dengan firman Tuhan yang suci ini, maka semua perbuatan baik kita, bahkan seluruh manusia ini menggabungkan perbuatan baiknya, tetap adalah kain yang kotor, yang najis di hadapan Tuhan. Jadi saudara, manusia tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan baik. Dosa harus dibayar dengan kematian, karena upah dosa adalah maut. Tapi Allah mengasihi kita sehingga dia menanggungkan hukuman maut itu kepada Kristus dengan naiknya Kristus di atas salib. Makanya Yesaya 53 ayat 4-6 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi saudara-saudara, kenapa Kristus harus disalibkan? Karena manusia tidak bisa selamat dengan perbuatan baik. Dosa butuh korban, dan karenanya Kristus harus menjadi korban dosa. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dari saudara, sekali lagi, perbuatan baik tidak bisa buat manusia untuk masuk ke surga. Sekali lagi, orang yang berpikir bahwa dia bisa masuk surga dengan perbuatan baik tadi yang seperti kain kotor dan najis itu orang tidak tahu diri. Maka saudara-saudara, semua orang yang berharap masuk surga tapi tidak percaya kepada Yesus, itu orang tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Maka saya percaya juga agama-agama yang lain
yang berpikir mereka bisa masuk surga hanya karena mereka rajin beramal, rajin beribadah, rajin menolong orang miskin dan sebagainya. Semua itu adalah orang yang tidak tahu diri. Bahkan saudara, beberapa waktu yang lalu saya ceramah di undangan, saya berkata demikian. Bahkan Alkitab berkata, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi, perbuatan baik itu harus dilakukan dalam rangka iman. Kalau tidak beriman, itu pun tetap dosa. Jadi saudara, misalnya saudara lihat, ada orang Islam. Ada orang Islam di sana, lihat orang korban bencana. Dia tolong. Baik atau tidak? Baik. Tapi ayat itu bilang, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Berarti, dia tolong. Tapi dia tidak beriman pada Kristus. Waktu dia tolong, dia dosa. Jadi orang di luar Kristus, lakukan yang jahat, itu dosa. Tidak berbuat baik, itu dosa. Berbuat baik juga, itu dosa. Jadi betapa kita bisa lihat Allah mengurung manusia di dalam hukum-hukumnya, sampai tidak bisa ada orang yang bisa selamat dengan perbuatan baik. Dan karenanya, kita hanya mungkin diselamatkan hanya dengan iman saja, dengan perbuatan. Dalam Galatia pasal 2, ayat yang ke-16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menipu, jangan segala macam, jangan ini semua. Kalau sudah melakukan semua itu, kamu tahu tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus. Sebab itu kami pun tidak percaya. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Jadi saudara-saudara, dengan Yesus mati di salib untuk menebus dosa, memikul hukuman dosa kita, maka dia menjadi jalan satu-satunya bagi kita untuk bisa diselamatkan. Seorang yang namanya Johann Schroeder, dia berkata demikian, salibtah yang menyatakan kepada orang-orang yang baik bahwa kebaikan mereka tidak cukup baik. Dengan adanya salib, itu menjadi bukti bagi orang bahwa kebaikan yang kamu lakukan itu tidak cukup baik untuk membawamu ke surga. Kalau Anda pikir bisa masuk surga dengan berbuat baik, karena sudah dibaptis, karena sudah ikut perjamuan kudus, karena sudah tahu di sini, karena rajin ke gereja atau melayani, karena bantu orang miskin, karena tidak menipu, tidak mabuk-mabukan, tidak berjudi, tidak berzina, tidak mencuri, dan sebagainya. Kalau Anda pikir semua itu Anda lakukan, ingat, segala kesalehanmu hanya seperti kain kotor, tidak bisa membawamu ke surga. Itulah sebabnya justru itu akan membawa saudara ke neraka. Itulah sebabnya Kristus disalibkan bagi kita. Ini hal pertama yang kita bahas. Hal yang kedua yang akan saya bahas, mengapa harus salib? Mengapa harus salib? Kristus memang harus mati, karena upah dosa itu maut. Upah dosa itu kematian. Jadi kalau Kristus mau menggantikan kita, maka dia harus mengalami hukuman dosa, yaitu maut. Berarti Kristus harus mati. Tapi kalau memang dia harus mati, kenapa mati pakai cara disalibkan? Kenapa mati tidak ditombak? Ya, kenapa tidak dipenggal saja? Kenapa tidak dipanah? Kenapa tidak dibakar? Atau hukum orang Yahudi dirajam dengan batu sampai mati? Atau dengan hukum yang lain, misalnya hukum khas Romawi, adu orang dengan binatang. Biasa para martir itu diadu dengan binatang. Singanya dikasih puasa 5-6 hari. Orang Kristennya dimasukkan ke dalam kuah singa, suruh adu, namanya kolesum. Itu dimasukkan ke sana, diadu. Kenapa Kristus tidak dihukum dengan cara itu? Kenapa justru dengan disalib? Saya ingin katakan sebelum saya jelaskan bahwa salib itu satu-satu cara di mana Kristus harus mati dengan cara itu. Tidak boleh ada cara lain. Saudara, ada seorang berkata bahwa kalau dulu, kalau Yesus mati zaman modern, hari ini di lehernya orang Kristen bukan ada kalung salib, tapi kalung kursi listrik. Kenapa? Karena Yesus mati ini, Yesus mati di salib, kita pakai kalung salib. Tapi kalau Yesus mati zaman modern, tidak di salib, tapi dia pakai kursi listrik. Jadi, di kalung kita semua ada kursi listrik, tidak ada kita. Saudara, menurut saya orang ini omong tidak mengerti kenapa Kristus harus disalibkan. Kenapa harus lewat salib? Tidak ada jenis penghukuman lain saat itu selain salib yang bisa menuntaskan semua konsep di dalam hukum Taurat.
Nah, saudara-saudara, untuk bisa mengetahui hal ini, saya ingin menjelaskan tadi, dosa kita seperti aliran bulanan seorang perempuan waktu haid. Perbuatan baik kita seperti kayu kotor untuk haid itu. Dan karenanya bagaimana kondisi kita di hadapan Tuhan, bagaimana kondisi manusia berdosa di hadapan Tuhan. Kita lihat Galatia pasal 3 ayat 10. Ini kondisi kita. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Jadi saudara, orang yang berbuat dosa itu disebut orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dan yang dikutuk adalah siapa? Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan sebagian yang tertulis dalam hukum Taurat. Tidak segala. Jadi kalau saudara tidak bisa melakukan semua ini, saudara terkutuk. Sekarang saya tahu, tidak usah seluruh Alkitab, 10 hukum saja. Siapa yang taat semua? Waktu PA Pak Budi jelaskan 10 hukum, siapa taat semua? Kurang satu, saudara terkutuk. Terkutuklah orang yang tidak melakukan, orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu di dalam hukum Taurat ini. Dan kalau hukum Tuhan itu 100, sudah lakukan 50, absen 50, sudah terkutuk. Lakukan 80 kurang 20, sudah terkutuk. Lakukan 90 kurang 10, terkutuk. Lakukan 99 kurang 1, terkutuk. Lakukan 99,9 kurang 0,1, sudah terkutuk. Saya mau tanya, siapa di sini bukan orang terkutuk? Semua kita terkutuk. Terkutuklah orang yang tidak melakukan segala yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat ini. Ulangan 27 ayat 26 dikatakan demikian, terkutuklah orang yang tidak mentaati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Jadi Israel juga waktu dengan hukum yang Tuhan berikan ini, mereka berkata amin, benar. Dan saudara, dengan demikian mereka mengakui bahwa siapapun yang tidak taat pada hukum Taurat, dia adalah orang terkutuk. Nah, dari saudara-saudara, kita semua orang berdosa. Ini kondisi kita di hadapan Tuhan. Kita semua orang terkutuk di hadapan Tuhan. Kita berada di bawah kutuk. Dan saudara-saudara, menariknya, mengerikannya adalah bahwa kita ini orang terkutuk di hadapan Tuhan. Kita di bawah kutuknya Tuhan, pencipta alam semesta ini. Kita bukan di bawah kutuknya Nyi Roro Kidul. Kita bukan di bawah kutuknya seperti orang Indonesia marah sama Israel karena serang Palestina, lalu Indonesia mengutuk tindakan Israel. Itu tidak ada apa-apanya, bukan kutukan seperti itu. Tapi semua orang berdosa berada di bawah kutukan Allah. Dan ingat bahwa semua kita bergantung pada Dia. Kalau kita berada di bawah kutukan Dia, maka celaka kita semua, nasib kita sama sekali tidak ada harapan bagi kita. Dan orang yang terkutuk itu, upah dosa itu adalah maut. Kita, kondisi kita terkutuk. Hukumannya maut. Maka kita harus mati. Tapi kalau mati, matinya tidak boleh mati sembarang. Matinya tidak boleh pilih bebas, saya ingin mati begini, bikin mati begitu. Tidak, karena kita orang terkutuk, maka hukuman dosa kita harus mati. Tapi harus mati dengan mati cara terkutuk. Matinya harus cara terkutuk. Bagaimana cara mati terkutuk? Saudara, kalau orang mati ya, baca di koran, telah meninggal dengan tenang. Ya, Tuan Esra Alfred Soro, misalnya gitu ya. Tapi orang pikir, mati dengan tenang. Ya, berarti ini orang diberkati Tuhan. Tapi kalau tiba-tiba dengar, telah mati dengan berlonta-lonta. Rasulnya Kristiana. Ya, orang pikir, kalau saya misalnya jalan duduk-duduk diam-diam sambil baca Alkitab, tiba-tiba putus nafas. Orang pikir ini mati baik-baik ya. Tapi kalau tiba-tiba dia jalan tiba-tiba jadi sikat kendaraan, orang pikir ini masa hamba Tuhan mati dengan cara seperti itu? Ini mati tidak baik. Atau kalau misalnya ada seorang penginjil tiba-tiba dipotong orang bagi 7, kita pikir harusnya hamba Tuhan itu mati baik-baik ya, soalnya cinta Tuhan, melayani Tuhan. Ini mati dengan cara buruk. Ini mati tidak bagus. Maka orang biasa menafsirkan kematian yang jelek itu kematian karena kutuk. Tetapi saudara-saudara,
kita semua orang terkutuk. Harusnya kita mati tidak boleh sembarang cara. Matinya mesti mati dengan cara terkutuk. Nah, bagaimana atau model apa mati dengan cara terkutuk itu? Mari lihat Ulangan 21 ayat 22-23. Ini mati cara terkutuk menurut hukum Taurat. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Jadi orang yang mati tergantung itu terkutuk oleh Allah. Atau dengan kata lain, mati dengan cara digantung itulah mati karena kutuk. Maka saudara, orang yang terkutuk harus mati dengan cara terkutuk. Caranya apa? Gantung dia. Jadi kalau saudara dan saya orang berdosa, kita semua orang terkutuk, maka kita semua layak digantung. Digantung di mana? Ya, tiang. Dan saudara-saudara, dan memang gantung orang itu cara hukuman mati di dalam perjanjian lama selain lempar dengan batu. Perjanjian lama tidak kena hukum di sana, tapi digantung. Lihat Yosua 8:29. Yosua 8:29 dikatakan, dan Raja Ai digantungkannya pada sebuah tiang sampai petang. Ini model hukuman perjanjian lama. Gantung dia. Yosua 10:26. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Jadi perjanjian lama tidak ada, tidak kenal hukum salib, itu tidak ada. Hukuman salib itu hukuman khas Romawi yang diadopsi oleh dari bangsa Persia, dibawa oleh seorang jenderal Roma yang namanya Cicero, dibawa dari Persia, diperkenalkan pada Romawi, tapi bukan hukuman Ibrani. Ibrani taunya hukuman matinya kalau tidak dirajam, berarti digantung. Dan ini contoh orang-orang yang digantung. Inilah kematian terkutuk. Jadi saudara-saudara, kita orang terkutuk harus mati. Tapi mati harus tergantung. Kenapa mati terkutuk itu mesti digantung? Karena orangnya terkutuk. Tadi di ayat itu bagian bawah, di dalam Ulangan 21-23. Janganlah kau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Dia tidak boleh, ya, digantung. Tidak boleh kena tanah, karena tanah jadi najis. Karena orang terkutuk ini. Maka saudara, artinya dia tidak boleh sentuh tanah. Tanah najis. Bumi itu menolak dia, karena terkutuk. Tapi juga Tuhan Allah menutup dia, dan karenanya dia juga ditolak Tuhan Allah. Jadi kalau Tuhan Allah tolak dia, bumi tolak dia, dia di mana? Tidak boleh mati di bumi, karena bumi tolak dia. Tidak boleh di sorga, karena sorga pun tolak dia. Jadi mati di mana? Mati digantung. Mati digantung pun tengah-tengah antara sorga dan bumi. Bumi tidak terima, sorga pun tidak terima. Kasihan sekali ya. Kalau kita mati di bumi ini, bumi tidak terima, asal sorga terima, no problem ya. Tapi ini sorga dan bumi menolak kita, sampai kita harus mati digantung. Kenapa hukuman gantung itu diberikan? Karena manusia begitu terkutuk di hadapan Tuhan. Nah sekarang, tadi saya berkata bahwa demikian, bahwa Kristus mau mati ganti kita. Kalau Kristus mau mati ganti kita, kita ini kan orang-orang terkutuk. Dan matinya harus digantung dengan mati yang kematian terkutuk. Kalau Kristus mau ganti kita, dia harus mati dengan cara terkutuk itu, karena dia menanggung kutuk kita. Maka dia harus mati dengan cara kematian terbunuh, yaitu digantung. Maka Kristus harus digantung. Maka waktu Kristus mau menebus dosa kita, menanggung dosa kita, menanggung kutuk kita, dia tidak boleh mati dengan cara lain. Dia harus mati dengan cara digantung. Tapi kalau ini digantung itu repot. Kalau dia digantung, itu berarti darahnya tidak keluar. Padahal perjanjian lama mereka tak kurang darah itu perlu pengampunan dosa. Ibrani 9:22 dikatakan demikian. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tidak ada darah, tidak ada pengampunan. Jadi untuk bisa mati dengan cara terkutuk, Kristus
tidak ada pengampunan dosa. Jadi bagaimana caranya supaya dia harus mati? Pertama, harus terkutuk. Dan kedua, harus keluar darah. Caranya harus salib. Jadi dengan disalib berarti dia dikandung. Dia tergantung, surga tidak terima, bumi tidak terima. Dia memenuhi hukum Taurat di mana matinya mati terkutuk dengan cara digantung. Tapi karena dia harus mencurahkan darahnya, karena segala sesuatu disucikan dengan darah, tidak ada pengampunan dosa tanpa pencurahan darah, penumpahan darah. Maka ketika dia digantung harus ditikam, harus darahnya keluar. Itulah sebabnya saudara, maka dia disalibkan. Maka saudara-saudara, kalau misalnya kita bisa lihat ya, bahwa dia apakah menjadi salib? Tadi saya bilang perjanjian lama tidak kenal hukuman salib. Tapi apakah dengan penyaliban berarti dia tidak memenuhi hukum Taurat? Tidak. Kita lihat bagaimana orang Yahudi di dalam penyaliban terhadap Yesus. Itu mereka memperlakukan atau menerapkan ulangan 21 ini, ayat 23 ini kepada Yesus. Coba lihat Yohanes 19 ayat 31. Yohanes 19 ayat 31 dikatakan, karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dibetahkan dan mayat-mayat itu turunkan. Ini lagi tergantung ya, karena hari itu hari persiapan pas sabat, besok Sabtu ya sabat. Ini Yesus mati jam berapa? Jam 3. Sedikit lagi itu masuk. Maka dan saya bilang ya, pergantian hari mereka itu jam 6. Jadi kalau Yesus mati jam 3 itu sisa sedikit. Maka mayat harus diturunkan. Mereka minta kepada Pilatus, mayat Yesus dan penjahat-penjahat harus diturunkan. Dari mana mereka pakai aturan ini? Ulangan 21-23 tadi. Coba lihat kembali bagian ayat dikatakan demikian. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malam pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Berarti memang Yesus di perjanjian lama hukumannya gantung. Ulangan 21-23 bicara hukuman gantung. Yesus disalib, tapi orang Yahudi menerapkan ulangan 21-23 ini kepada Kristus yang tersalib. Bukan hanya itu, Rasul Paulus pun menjelaskan ini dan mengutip ulangan 21-23 menerapkannya pada salib Kristus. Makanya di dalam Galatia 3:13 dia katakan demikian, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Paulus bilang, sebab ada tertulis. Tertulis di mana? Di ulangan 21. Tapi kalau baca ulangan 21, bukan bilang terkutuk orang yang di kayu salib, terkutuklah orang yang digantung. Berarti digantung di sini ulangan 21 tetap diterapkan pada salib Kristus. Berarti dengan disalibnya Kristus, dia tetap memenuhi hukum Taurat, di mana dia dihukum dengan cara terkutuk, yakni digantung. Jadi saudara-saudara, memang salib satu-satunya hukuman mati yang cocok bagi Kristus. Jenis hukuman mati yang lain tidak layak untuk menggenapkan gambaran-gambaran ini. Jika Kristus digantung saja, maka dia memang terkutuk, tapi tidak mengeluarkan darah. Jika dia dirajam, lempar kepalanya dengan batu, darahnya memang keluar, tapi tidak tergantung, tidak memenuhi hukum Taurat. Kalau dia dipenggal, darah keluar, tapi tidak terkutuk. Ditombak, dipanah, dan lain-lain, itu pasti mengeluarkan darah, tapi tidak tergantung, dan dengan demikian tidak terkutuk. Hukuman apakah yang pas untuk menggambarkan dia dikutuk dan juga mengeluarkan darah? Hukuman satu-satunya adalah salib. Maka saudara, jangan pikir penyaliban Kristus itu sesuatu yang kebetulan memang cara hukum Taurat itu seperti itu. Tidak. Tapi memang penyaliban itu memang diatur. Itu satu-satunya cara untuk menggenapkan seluruh gambaran perjanjian lama, seluruh tuntutan hukum Taurat. Itu akhirnya mengarah kepada satu hukuman mati, yakni salib. Dan dengan cara itulah Kristus Tuhan kita harus mati. Dan saudara-saudara, karena matinya di kayu salib itu, dia menanggung kutukan kita. Tadi saya katakan, kondisi orang berdosa di hadapan Tuhan, kita terkutuk. Dan sekarang dia naik ke atas salib, menggantikan kutuk kita. Sekali lagi lihat Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Tadi saya bilang kita semua di bawah kutuk. Sekarang Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena
kita. Saudara-saudara, dia memang jadi kutub bagi kita. Itulah sebabnya John Calvin mengatakan demikian. Kita harus mempertimbangkan pada satu sisi beban yang menakutkan dari murkanya dalam dosa, dan di sisi lain kebaikannya yang tak terhingga pada kita. Tidak ada cara lain melalui mana kesalahan kita disingkirkan daripada dengan cara anak Allah menjadi kutub bagi kita. Saudara, karena kita kutub, dikutub, dia sekarang tanggung kutub kita. Maka saudara, karena Kristus telah menebus kita dari kutub hukum Taurat, maka sekarang kita diselamatkan, dibenarkan dengan sangat mudah, yaitu hanya dengan beriman, hanya percaya kepada Kristus. Kalau saya ceramah di mana-mana, yang menjadi kebingungan banyak orang karena saya mengajarkan untuk masuk surga tak usah buat apa-apa, hanya percaya saja. Waktu saya ceramah di Rote, saya bilang untuk masuk surga tak usah buat apa-apa, percaya saja, iman saja, pasti masuk surga. Orang suka menerima, masa percaya saja? Ya, percaya saja. Saya bilang kalau kalian tidak percaya, hapus itu ayat-ayat semua, hanya percaya saja. Jadi orang Kristen tidak perlu buat apa-apa untuk masuk surga, hanya percaya. Tidak perlu buat-buat baik untuk masuk surga. Kalau sudah buat baik untuk masuk surga, sudah masuk neraka. Hanya iman saja. Kalau begitu kita perlu buat baik tidak? Perlu buat baik untuk masuk surga tidak? Tidak perlu. Perlu buat baik? Perlu. Perlu buat baik untuk masuk surga? Tidak perlu. Jadi kalau untuk masuk surganya tidak butuh perbuatan baik, tapi untuk yang lain selain surga perlu perbuatan baik. Untuk melayani perlu perbuatan baik. Untuk upah di surga, pahala di surga perlu perbuatan baik. Sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan perlu perbuatan baik. Yakobus berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi sekali lagi khusus untuk masuk surga tidak butuh perbuatan baik sama sekali. Ingat perbuatan baik saudara seperti kain kotor, kain yang dipakai untuk seorang perempuan yang menstruasi. Mau andalkan itu untuk masuk surga? Tidak. Maka saudara, karena dia sudah tanggung kutuknya, sekarang cara untuk masuk surga mudah sekali, yaitu percaya. Tapi biasanya saking terlalu mudahnya, orang tidak mau percaya. Orang maunya masuk surga itu harus berjuang, masuk surga itu harus berusaha, masuk surga itu harus berjuang mati-matian. Itu pikiran yang sesat. Tuhan sudah tanggung kutuk kita, maka sekarang untuk masuk surga hanya percaya saja. Maka orang benar, landasan kita bukan perbuatan, tapi landasan kita adalah iman. Paulus membahas ini panjang lebar di dalam surat Galatia. Kita lihat Galatia ayat yang cukup panjang, Galatia pasal 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu anak-anak Abraham. Perhatikan yang saya tekankan, yang saya cetak merah, hidup dari iman, ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka diberkati bersama-sama Abraham yang beriman itu, ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, agak jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman, ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, membuat apa? Menjadi kutub. Yesus Kristus telah membuat ini, menjadi kutub di atas kayu salib, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oleh iman sekali lagi. Ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Semua ayat ini menjelaskan perbuatan tidak punya andil apa-apa di dalam kekristenan untuk keselamatan. Untuk yang lain itu bisa, perlu. Tapi untuk keselamatan, untuk surga, kita hanya hidup oleh iman. Maka saudara, Kristus menanggung hukuman untuk kita. Sekarang dia sudah menanggungnya. Kalau kita beriman kepada dia, kita dibebaskan dari kutuk dan kita hidup di dalam berkat. Perhatikan kembali ayat 9 dan ayat 15 yang sudah kita baca. Galatia 3 ayat 19. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkat. Tadi kita berdosa, kita dikutuk. Tapi begitu kita beriman, kita diberkati. Mereka lah yang diberkati bersama-sama Abraham. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, mati terkutuk bagi kita, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kita tadi dikutuk, begitu beriman, kita bukan lagi dikutuk, karena Kristus sudah ganti kita. Tapi sekarang kita berada pada kondisi diberkati. Karena saudara, bagi saudara yang belum pernah sungguh-sungguh percaya pada Kristus, bagi saudara yang sampai hari ini meskipun sudah Kristen tapi belum sungguh-sungguh percaya pada Kristus sebagai juru selamat pribadi
ini, kalau saudara tidak percaya, saudara akan pergi ke neraka. Tapi sebelum saudara pergi ke neraka, pada akhir zaman nanti, dia akan mengucapkan satu kalimat bagi saudara. Kalimat apa itu? Matius 25 ayat 21. Apa yang dibilang? Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau saudara tetap tidak mau percaya, pemberitaan Injil dilakukan, firman diberitakan, nama Yesus diberitakan, penebusan Kristus diberitakan. Tapi kalau saudara tetap tidak mau percaya, maka sebelum saudara pergi ke neraka, dia akan ucapkan kalimat ini. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk. Tapi sebaliknya, kalau saudara mau percaya kepada dia, kau sungguh-sungguh percaya kepada dia, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara akan pergi ke surga. Tapi sebelum saudara pergi ke surga, dia akan ucapkan satu kalimat bagi saudara. Matius 25 ayat 34 dikatakan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi, orang yang beriman diberkati. Orang yang tetap tidak beriman tetap dibawa kutuk. Maka sekarang saya bertanya, saudara masih mau tetap dibawa kutuk atau diberkati? Kalau mau tetap dikutuk, dibawa kutukan, jangan percaya pada Kristus. Saudara tetap dibawa kutuk. Tapi kalau saudara mau percaya pada Kristus, saudara berubah, bukan lagi kutuk, tapi menjadi berkat. Karena itu saudara-saudara, saudara ada orang berdosa, sebetulnya saudara yang harus mengalami penyaliban ini, yang mengerikan ini. Tapi Kristus mengalami penyaliban itu untuk menggantikan saudara dan saya. Mau percaya kepada dia atau tidak? Dia harus disalib, karena salib adalah kematian yang terburuk. Sekarang yang ketiga, dia disalibkan di antara penjahat. Saudara-saudara, ayat bacaan kita tadi 4 ayat itu jelas mengatakan Yesus mati atau Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat. Ayat yang lain berkata di antara dua orang penyamun. Siapa sebenarnya dua orang ini? Waktu saya tanya jawab di radio, ada orang bertanya, Pak, siapa dua penjahat di sebelah Yesus itu? Siapa nama mereka? Dari suku mana mereka? Saya jawab, saya tidak tahu. Karena memang Alkitab tidak pernah sebutkan secara jelas siapa mereka. Yang bisa kita ketahui adalah mereka pasti orang Yahudi. Dari mana tahu mereka orang Yahudi? Dari kalimat-kalimat mereka. Penjahat yang satu yang menghujat, satu yang bertobat. Dua-dua mengeluarkan kalimat yang menunjukkan mereka orang Yahudi. Lukas 23, 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Kristus ini bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya, Mesias. Jadi kata lain dia bisa berkata, bukankah engkau Mesias? Dan pengharapan Kristus, hanya orang Yahudi yang tahu tentang Kristus. Hanya orang Yahudi yang tahu tentang pengharapan Mesias. Maka dengan kata lain, dia pasti orang Yahudi. Lalu saudara, yang satu yang bertobat itu di ayat 42 berkata, lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dari mana dia bisa tahu bahwa Yesus akan datang? Dari mana dia akan tahu bahwa Yesus adalah raja? Konsep itu raja mesianik hanya ada dalam pikiran orang Yahudi. Maka pasti dengan dia mengatakan demikian, pasti dia adalah orang Yahudi. Jadi memang dua penjahat ini pasti adalah orang Yahudi. Tapi siapa mereka? Nama mereka? Dari suku mana? Kita tidak pernah tahu. Tapi saudara, memang ada cerita atau ada dongeng yang beredar di kalangan Yahudi dan itu diterima oleh gereja Roma Katolik. Dan mereka mengatakan bahwa penjahat itu yang bertobat itu namanya adalah Dismas. Nah, untuk jelas ceritanya bagaimana, saya akan kutipkan bagi saudara dari website gereja Katolik yang membahas tentang ini. Mari kita lihat kutipan ini. Tradisi gereja menyebut sang penjahat yang bertobat itu sebagai seorang kudus dengan nama Santo Dismas. Dalam sejumlah buku-buku kuno, ia dikenal juga dengan sebuah nama yang lain, Gesmas. Jadi Dismas atau Gesmas, ini yang penjahat yang bertobat. Kendati pun keempat Injil tidak pernah menyebutkan nama ini, namun pada masa awal kehidupan gereja telah beredar kisah tentangnya. Dikisahkan bahwa ketika keluarga kudus ini Yusuf, Maria, Yesus ya, keluarga kudus melarikan diri dari Bethlehem ke Mesir karena ancaman pembunuhan bayi Yesus oleh Herodes, maka mereka berpapasan dengan dua orang penjahat di tengah jalan. Dua penjahat, yakni Dismas dan Gestas.
ketemu dua penjahat, Dismas dan Gestas. Gestas tampaknya ingin menganiaya keluarga miskin ini. Namun oleh pertolongan Dismas, Gestas akhirnya melepaskan keluarga kudus ini untuk meneruskan perjalanan mereka dengan selamat tanpa dirampok dan dianiaya oleh Gestas. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya terhadap Dismas, Maria berkata, Tuhan akan mendukungmu dengan tangan kanannya serta membebaskan segala dosamu. Yesus yang berada di pangkuannya, Yesus masih baik, meloncat dan berseru, Ibu, 30 tahun nanti orang Yahudi akan menyalibkan saya. Dan pada saat itu kedua penjahat ini akan dihukum mati dan disalibkan bersama saya. Dismas di sisi kananku dan Gestas di sisi kiriku. Setelah saat itu, Dismas akan memasuki taman kebahagiaan abadi bersama. Jadi katanya dua penjahat itu satu nama Dismas, satu nama Gestas. Jadi Yesus kecilnya meloncat, lalu omong, ya 30 tahun lagi aku akan disalibkan. Ya. Dan ini kelihatannya dipercaya oleh gereja Roma Katolik. Bahkan akhirnya gereja Roma Katolik itu punya setiap tahun ada hari peringatan tentang penjahat yang bertobat ini. Dan harinya adalah 25 Maret. Setiap 25 Maret mereka punya hari raya khusus bagi Dismas. Dan Dismas ini dianggap santo atau orang kudus yang menjadi pelindung bagi setiap penjahat yang bertobat. Dan kalau saudara penjahat yang bertobat, saudara punya santo pelindung namanya Dismas. Ya? Nah, ada memang ada doa yang seperti itu, ada cerita seperti itu. Tapi bagi saya, kitab suci tidak pernah bilang, sehingga kita tidak bisa tahu dengan pasti siapa dua orang itu. Meskipun kita tidak tahu siapa pastinya dua orang itu, tetapi yang pasti adalah bahwa memang Kristus Tuhan kita disalibkan di antara para penjahat itu. Dan saudara saya tadi malam menyusun khotbah ini, merenungkannya aneh ya. Kenapa Yesus disalibkan di antara dua penjahat? Kenapa tidak disalibkan di antara dua murid? Waktu Thomas dan Yesus dan grup yang lain di Betania, orang Yahudi mau bunuh mereka, bunuh Yesus. Yesusnya lari, mengundurkan diri. Lalu setelah itu ada kabar Lazarus sakit. Lalu setelah itu Yesus harus pergi ke sana. Lalu Thomas tahu bahwa orang Yahudi akan kejar Yesus. Tapi Yesus mau pergi. Lalu Thomas bilang begini, marilah kita pergi ke sana untuk mati bersama-sama dengan dia. Thomas bilang begitu. Jadi Thomas itu siap mati dengan Yesus, bukan? Marilah kita pergi ke sana untuk mati bersama-sama dia. Di perjamuan terakhir, Yesus bilang, kalian semua akan meninggalkan aku. Tapi Petrus bilang, aku sekali-kali tidak. Ya, biar pedang di leher, ya, tombak di mana ini. Aku tetap sedih. Mereka semua terbangkan iman karena engkau. Aku sekali-kali tidak. Dan kalau Yesus harus mati dengan dua orang murid, mesti Thomas dan Petrus harus disini. Tapi sayangnya, Petrus menyangkal dia. Thomas empatnya. Thomas ini suka absen ya. Makanya waktu Yesus menampakkan diri pertama kali, Thomas tidak ada. Ya. Jadi kalau dia harus mati di antara murid-muridnya, harusnya Thomas di sebelah, Petrus di sebelah. Tapi sayangnya saudara, bukan murid-murid yang mati bersama dengan dia. Tapi perampok-perampok, penjahat-penjahat yang mati bersama-sama dengan dia. Menurut saya itu tragis. Dia hidup bersama mereka 3 tahun lebih. Makan minum bersama mereka, tidur bersama mereka, dia mengajar mereka, dia membuat mujizat di depan mata mereka, dia memberikan kuasa pada mereka, memutus mereka, dan seterusnya. Harusnya masuk akal kalau kita harapkan bahwa dia mati di antara dua orang muridnya. Tetapi tidak. Allah di sisi murid-muridnya sayang. Murid-muridnya kabur semua tinggalkan dia. Tapi di sisi Tuhan, memang Tuhan tidak mau supaya murid-muridnya mati bersama-sama dengan dia. Kenapa? Kalau murid-muridnya mati bersama dia, itu repot. Repotnya apa? Hari ini, kita bilang, pasti ada perdebatan besar. Juru selamat kita ada 3. Penebus dosa kita ada 3. Karena ada 3 orang baik yang mati sama-sama. Makanya, Matthew Henry berkata demikian. Dalam kumpulan apa yang mati, 2 lainnya dengan dia. Seandainya mereka mengambil 2 dari murid-muridnya, dan menyalibkan mereka dengan dia, itu merupakan satu kehormatan baginya. Tetapi, seandainya orang-orang seperti itu ambil bagian dengan dia dalam penderitaannya, itu akan dilihat seakan-akan mereka mengerjakan atau mengusahakan dengan
siap dalam penebusan. Karena itu diatur supaya rekan-rekan penderitaannya harus ada orang-orang berdosa yang terbunuh, supaya ia bisa memikul celah atau kesalahan mereka, dan supaya bisa terlihat bahwa semua jasa hanya merupakan miliknya saja. Jadi di atas puncak Golgota itu hanya satu orang benar, hanya satu orang yang tidak berdosa, hanya satu orang baik di sana yang mati. Sehingga hari ini dunia harus mengakui bahwa juru selamat kita, penebus kita hanya satu. Kalau dia disalibkan dengan dua orang murid yang relatif baik, maka orang bisa berpikir pasti perdebatan hebat hari ini bahwa Kristus mengadu benar menanggung dosa kita 80%, Thomas 10%, Petrus 10%, genap dosa kita ditanggung 100%. Tapi tidak, dua murid tidak, tapi dia disalibkan oleh dua penjahat supaya dia nyata bahwa hanya dia lah yang menjadi juru selamat satu-satunya. Saudara, Tuhan Allah atur ini sehingga penebusan atau kematian Kristus disalib dengan dua penjahat, dengan atau di antara penjahat, itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dalam sejarah, apalagi sejarah keselamatan Allah. Itu semua sudah dinubuatkan sebelumnya. Kitab Yesaya, dari nas pembimbing kita tadi, Yesaya 53 ayat 12 khususnya bagian B, sudah dikatakan di sana ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Kitab Yesaya ditulis sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah menubuatkan dia mati, dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Jadi tidak ada yang kebetulan. Berarti bahwa Kristus mati di antara para penjahat, itu menggenapi rencana Allah, itu menggenapi nubuatan. Kristus luar biasa. Seluruh nubuat di dalam kitab suci tentang Kristus sekitar 400 nubuat. Dan 400 nubuatan ini hampir sebagian besar sudah dipenuhi pada Kristus. Sebagian kecil belum. Kenapa belum? Karena itu berkaitan dengan kedatangan kedua. Tapi untuk kedatangan pertama, seluruh nubuat itu sudah genap di dalam Kristus. Saudara, dia lahir di mana? Sudah dibilang. Dia lahir bagaimana? Dari seorang perawat? Sudah dibilang. Waktu dia lahir, akan ada pembunuhan baik-baik? Sudah dibilang. Dia akan lari ke Mesir karena dikonipun Herodes? Sudah dibilang. Semuanya sudah dibilang. Yohanes akan mengauli dia? Juga sudah dinubuatkan. Semuanya dinubuatkan. Semua detail. Sampai dia masuk Yerusalem, naik keledai pun sudah dibilang. Sudah dinyatakan dalam kitab suci. Waktu saya mengajar di sekolah Alkitab tentang Kristus, nubuatan Kristus dalam perjanjian lama, ada mahasiswa yang tanya, Pak, mungkin karena begini, Yesus ini sebenarnya yang nubuat-nubuat itu bukan Yesus, tapi karena Yesus ini baca Alkitab banyak, Yesus tahu bahwa di dalam perjanjian lama itu ada janji tentang Mesias ini, lalu Yesusnya berusaha melakukan seperti nubuat itu supaya seolah-olah dia yang nubuat. Misalnya dia baca bahwa Mesias akan pergi ke Yerusalem naik keledai. Nah, karena dia sudah baca itu, dia cari keledai supaya dia pergi ke Yerusalem naik keledai. Orang yang, nah ini yang dinubuatkan. Padahal bukan dia. Saya bilang mungkin bisa untuk kasus di mana itu adalah urusan kita. Tapi tidak mungkin kasus di mana itu diperlakukan pada kita. Misalnya ditobat, dipaku kaki tangan. Adakah orang bisa atur supaya kakinya dipaku, tangannya dipaku? Kalau naik keledai itu aktif, dia bisa merekayasanya. Tapi dia tidak bisa merekayasa apa yang orang lain buat pada dia. Yang dia buat pada orang lain bisa direkayasa, tapi yang orang lain buat pada dia tidak bisa direkayasa. Kedua, ada hal-hal yang tidak bisa direkayasa. Misalnya tempat lahir, lu mau rekayasa bagaimana? Lebih hebat lagi, lahir dari perawan, lu mau rekayasa bagaimana? Tidak bisa. Maka memang Kristuslah Mesias yang dinubuatkan. Sampai dia mati bagaimana caranya, dia mati dengan siapa, itu pun dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini. Bahwa ini sungguh-sungguh mengenapi nubuat, itu nampak dalam Markus 15 ayat 28. Markus 15 ayat 28 berkata, demikianlah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Tapi saudara lihat ayat ini ya, ada kurung tegak. Saya pernah jelaskan kalau ada ayat yang kurung tegak diperdebatkan di asli ayat ini. Jadi kalau orang bisa kuburkan Markus 15 ini tidak asli. Masih ada Lukas 22 ayat 37. Lukas 22 ayat 37 dikatakan, sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padamu. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi.
maka saudara-saudara, dia mati di antara para penjahat. Bukan kebetulan, itu menyenangkan seluruh rencana Allah. Dan memang Tuhan Allah rencanakan semua ini. Tapi manusia yang menyalibkan dia, dia adalah para penjahat. Itu memang sesuatu yang sangat-sangat tidak manusiawi. Meskipun Allah menetapkan, tapi manusia yang lakukan itu. Dan karenanya manusia sendiri harus bertanggung jawab akan apa yang mereka buat. Pada saat mereka salibkan dia dengan dua penjahat, sebenarnya yang dilakukan oleh mereka sementara menghina dia. Penghinaan ini nampak lewat dua hal. Pertama, dengan penyaliban itu. Penyaliban bersama penjahat, itu menghina dia. Kenapa saudara? Karena dengan disalib bersama penjahat, itu berarti dia dianggap penjahat. Matthew Henry berkata demikian, meskipun semasa hidupnya ia terpisah dari orang-orang berdosa, tapi dalam kematiannya mereka tidak terbagi-bagi sama-sama dengan penjahat-penjahat. Malah ia harus ikut merasakan bencana yang menimpa mereka, seakan-akan ia juga telah ambil bagian dalam dosa mereka, sebab ia telah dijadikan dosa bagi kita dan harus menanggung yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Dia manusia paling suci dalam dunia, tidak ada dosa, tidak ada noda setitik pun. Pengadilan Romawi tidak bisa buktikan satu kesalahan pun. Pergi ke Herodes tidak bisa. Pergi ke Pilatus tidak bisa buktikan dia bersalah. Tapi dia harus disalibkan bersama penjahat. Dan itu menyatakan bahwa dia dianggap sebagai penjahat. Dan ini adalah perendahan yang luar biasa, penghinaan yang luar biasa kepada Juru Selamat kita. Seorang pernah berkata kalimat yang sangat menarik ini. Dia berkata demikian, Yesus yang adalah Allah itu dilahirkan di antara binatang dan mati di antara penjahat. Dia dilahirkan di antara binatang karena lahirnya di kandang binatang. Tapi dia mati di kalangan atau di antara para penjahat dan dianggap seperti penjahat. Ini penghinaan luar biasa. Dia yang suci murni tanpa dosa, tanpa